Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Memilih pendekatan untuk tidak lagi bercakap tentang masalah rumah tangga dalam media sosial, pelakon Bella Astila kini ingin lebih fokus kepada perkongsian kerjaya dan perkembangan anak-anaknya. Kata Bella, dia faham perasaan Khaliq yang sudah jemu dengan kisah masalah rumah tangga antara dirinya dan bekas suami Alif Aziz. Saya percaya orang sudah muak dengan kisah pribadi saya. Jadi saya perlu letakkan nokta, selepas ini saya akan lebih fokus kepada perkongsian positif, yaitu tentang kerjaya dan anak-anak. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam diri dan saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Bella memberi reaksi tersebut ketika ditanya mengenai kenyataannya dalam media sosial tentang dia memerlukan waktu bersesuaian untuk membiarkan anak-anak berhubungan dengan ahli keluarga Alif. Dia turut mengatakan sejak bercerai, Alif tiada menghubungi dirinya untuk bertanyakan soal anak-anak, selain difahamkan kali terakhir Alif bertemu dengan dua anaknya sebelum perbicaraan perceraian dengannya di mahkamah. Dalam perkembangan lain, pelakon drama Aku Tanpa Cintamu itu turut memohon maaf atas penampilannya yang dikatakan seksi ketika menghabiskan masa bercuti dengan keluarga sekaligus tular pada bulan lalu. Katanya insiden tersebut berlaku secara tidak sengaja apabila salah seorang ahli keluarga merakam dan memuat naik video dalam media sosial.